what are you doing right now? Well, right now we're actually having crab cakes and bruschetta right now for the front page, which is right behind you guys. And actually, for each ticket, we just get 2 crab cakes and one bruschetta with bread. Just pass them on out. So for one ticket, you get a bruschetta and crab cakes? No, it's either one. Oh, either one. Okay. Are those your signature items for the restaurant? Yeah, our crab cakes are our signature items. Yes, they are. And for any of the law enforcement and the fire department, they're allowed to come here and they're allowed to eat for free, and we usually take care of them. And crab cakes, you know, for our viewers who are probably not familiar with the regional signature food, right, you would say it's one of the items that people... Yeah, it's more of like, you know, like a kind of a river thing close to, I'd say, the Chesapeake Bay. A lot around like Maryland and stuff, it's a lot more that type of style. We just bring it down here to Virginia, you know, in Arlington. You see people, you know, the taste of, like, you know, good seafood and stuff like that. Salah satu favorit saya adalah crab cake. Basically what you have is here is a ticket, and each ticket you're allowed to get a free sample of food, whichever is around, to all the other different vendors and different places and all around to all the other restaurants. Nah, sekarang duduk dulu sambil menikmati crab cakes. Enak banget loh. Masalah saya cuma satu, dikit banget. Masa cuma segini sih? Pemirsa, saya ada di Bailey Auditorium Universitas Pittsburgh, Pennsylvania, Amerika Serikat. Di sini ada kegiatan keren. Mahasiswa bule sini mempelajari gamelan Sunda dan calung. Dan background mereka ada yang dari musik rock, pemain drum, pemain gitar, ada perkusi. Mau tahu kayak apa main mereka? Yang keren-keren, ayo kita ke dalam sama-sama. Main calung itu biasa, tapi kalau yang main calung orang Amerika itu baru luar biasa. Alat musik calung yang dibuat dari bambu ini mempunyai suara sangat unik dan khas Jawa Barat. Biasanya calung dimainkan dengan parodi komedi yang dikombinasikan dengan gamelan untuk berbagai acara. Dan pada April lalu, mahasiswa jurusan musik Universitas Pittsburgh, Pennsylvania, Amerika Serikat mempelajari alat musik ini. Mereka ini tergabung dalam gamelan orkestra arahan Profesor Musik, Profesor Andrew Winthrop. Mereka tampak sibuk berlatih untuk pertunjukan gamelan orkestra di gedung pertunjukan bergengsi di Belleville Auditorium, Universitas Pittsburgh. Selain calung, anak-anak muda yang mencintai musik Indonesia ini juga menampilkan permainan gamelan yang sangat bagus. Hai Kang Andrew, itu tadi permainannya bagus dari murid-murid Kang Andrew. Gimana, ada kesulitan nggak mengajari mereka yang ini memang bukan kesenian Amerika asli? Ya, memang ada kesulitan, dan karena sekarang ini sudah 13 tahun ada program ini, tapi ya setiap tahun mereka lebih baik dari tahun yang dulu. Harus tahu tekniknya, temponya, bentuk lagunya, feelingnya, dan lain-lain. Jadi banyak hal yang harus dikuasai untuk main gamelan. Who introduced you with this kind of Indonesian traditional music? Actually, it was a recommendation from one of my music professors. He
I wanted to get more involved in music in different ways, okay. And not the most traditional ways, at least in America. And so he suggested the gamelan, and he told me about it, and I'd never heard of it before, but it seemed like a really cool idea, so I signed up. Mudah-mudahan para musisi muda ini dapat menjadi inspirasi bagi perkembangan musik seni tradisi di Indonesia dan musik Indonesia. Khususnya, calung dan gamelan akan semakin dikenal di seluruh dunia. Kita punya gamelan club, yaitu yang sudah lulus, yang sudah tahu sedikit. Mungkin 1 tahun, 2 tahun sudah main gamelan. Jadi mereka ingin meneruskan dengan orang lain yang tahu juga. Jadi ada 8 orang sekarang yang main degung. Apa harapan untuk pemirsa di Indonesia ini untuk mendukung di sini atau gimana? Ya, kita ingin mereka tertarik pada gamelan juga karena musiknya dan kebudayaan itu kaya sekali dan kita bisa belajar banyak dari pengalaman, kita bisa tahu banyak dari pengalaman kita main gamelan tentang disiplin, tentang hubungan antara murid dan guru, tentang kehormatan pada tradisi, dan lain-lain. Naratama Ronan DC dan Yogi Laksono melaporkan dari Pittsburgh, Pennsylvania, Amerika Serikat.